lagi dagang beras di sini ya. Berasnya ini. Halo para pemirsa King Gary Channel, selamat datang di King Gary Channel. Aduh semangat banget nih, kita sudah duduk di mobil MPV super mewah. Betul. Super murah dan super bagus. Benar. Talenta bukan kita punya apa? Nanti nonton. Saya takut kamu jawab tadi. Enggak dong, enggak mungkin. Oke, mau tahu bagusnya seperti apa? Mau tahu mobil apa yang kita review? Betul, kita gak pakai gimmick-gimmick ya. Biasa gimmick-gimmick bukan. Iya. Mau tahu bagusnya seperti apa? Keren seperti apa? Tonton terus King Gary Channel. Anggia Gallery Channel. Salah ya? Salah. King Gary Channel tentunya yang menjadi fasilitator mendapatkan mobil-mobil impian dan mobil-mobil kepuasan bagi Anda semua. Dukung King Gallery agar apa? Menjadi channel yang bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari mobil bekas berkualitas, carinya cuma di King Gallery. Jadi langsung aja kita review ya. Iya. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Oke. Sudah berdiri depan mobil Nissan Elantra. Yang keren dan beken. Yang kalau dibawa kemana-mana gak malu-maluin. Betul. Ya, dan sudah sesuai dengan kantong sekarang ya. Mm-hmm. Beli mobil impian sekarang mudah. Karena sudah murah-murah nih. Betul. Seperti mobil yang satu ini. Iya. Sebutin deh ya. Di sini kita punya Nissan Elantra HWS 2.4 tahun 2011 warna hitam. Untuk speknya ini masih tangan kedua. Kilometernya dia di 100 ribuan dan pajaknya bulan 8 2024. Mm-hmm. Ya itulah mobil King Gary baru masuk ya. Betul. Sehingga belum terhafali. Betul. Ya. Oke, Elantra 24 HWS ada dua tipe ya. Betul. Satu yang 3.500, satu 2.4. Nah yang kita punya 2.4 ya. Ya. Langsung aja kita bedah ya. Ya. Di bagian depan, wadih. Tampangnya wadi gitu ya, yeah. Wadidaw gitu ya. Sudah, sporty dan elegan. Sudah banyak chrome-nya, Gi. Iya, yeah. Ya, grill ada chrome-nya. Chrome. Dan nggak kelihatan besar tapi nggak besar. Kelihatan compact. Nggak besar tapi besar juga ya. Iya. Yeah. Untuk lampunya sendiri sudah high deh. Iya. Yeah. Ditambah lagi apa lagi tuh? Fog lamp udah pakai frame chrome. Oke. Okay. Dan di depan ada sensor parkir juga 2 titik. Oke. Okay. Lanjut yeah. Ke sampingnya. Ke samping. Untuk bagian sampingnya. Velgnya pakai ring berapa nih? Bannya dia pakai Bridgestone. Oke, okay, terus? Dengan ring 17. 18 ya? Hah? Iya, ring 18. Oke. Okay. Spionnya udah spion sen. Betul. Dan udah ada kameranya. Dan sepanjang garis ini, jendela ini banyak. Udah ada list chrome-nya. Dan sudah ada juga smart entry. Dan pegang pintunya grip dengan chrome. Ya, ada bawah ini ada kayak spoiler sebagian sebelah kanan ya, ya. Bawah. Oke, atas kalau mau tambah roof rack sih bisa ya. Bisa. Cuman paling mengadaptasi buat sunroofnya aja ya. Biar nggak terganggu. Oke, ini bagian belakangnya. Udah ya. Ada rear parking. Oke, dan dia 3 baris ya. Kamera. Jadi bisa ditidurin juga kalau membawa barang. Masih bagus sekali, masih apik. Iya. Oke, yuk kita tutup. Cuma memang masih manual belakangnya. Walaupun pintunya elektrik, belakangnya masih manual. Iya. Coba vakum nggak? Oh, iya, vakum. Tapi dia vakum, pemirsa. Dan di sini sudah ada spoiler. Stop dengan lamp. Stop lamp-nya. Di sini ada wipernya. Ada kamera mundur nggak? Ada. Sudah ada kamera mundur juga. Dan ya. Ada sensor parkir. Betul, sensor parkirnya ada dua ya? Iya. Kiri dan kanan. Nah, ini untuk lampu mundurnya. Betul. Ya. Demikian untuk bagian luarnya, pemirsa. Masih sangat mulus, masih sangat enak. Dan sangat rekomendasi sekali ya buat para pemirsa. Betul. Ya, walaupun tahun 2011 kondisinya masih bagus. Kalau bagus nggak mungkin di King Gallery ya. Iya. Oke, sebentar kita akan cobain mobilnya. Test drive. Saya tuh kalau review bagian luar, pengennya buru-buru ke dalam. Kenapa? Mm-hmm. Pengen nyobain akselerasi mesinnya. Iya, betul. Ya, sambil jalan kemana? Ke Bali aja yuk. Boleh. Enak nih ke Bali, naik mobil ini. Kalau gitu, jam selesai kita ke Bali deh. Yuk, gas. Oke, hai hai, Koko. Ini sudah nyampe di Gili Manuk kita nih. Perlu lazim. Ini udah pantai kan depan kan? Koko, pantai Koko. Kan depan? Koko,
Kuendra. Koko kalau akhir bulan suka jadi halu ya? Halu dong. Karena mobilnya bikin halu. Iya. Saking enaknya dipakai. Udi mobil mini bahas lagi. Ini mobil apa? MPV. MPV. Ya, aduh belibet saya. Mobil MPV rasa sedan. Iya, benar banget sih. Bagi Anda yang mungkin bosan naik Albip ya, naik Albip, Vika atau Velbip gitu. Atau Hiubip. Hiubip ya. Boleh nyoba Nissan Elgrand HWS 2011 warna hitam ini. Betul. Mobilnya baru dapat tinggi ya? Benar banget. Buset, masih grass banget. Lagi dan lagi Kingleri dapat mobilnya grass, grass and grass. Iya. Gila, di luar excited, nyobain dalam juga excited. Itulah mobil Kingleri ya, naikin mood booster. Iya, gitu benar. Kita yang jual tiap hari aja mood boosternya naik terus ya. Iya, karena apalagi, tiap hari. Apalagi pemirsa yang nggak tiap hari beli sih. Iya. Pasti mood boosternya naik. Iya, betul. Ngebooster semangat kita untuk menjalani hari-hari. Betul. Oke, sebelum kita review bagian dalam Nissan Elgrand 2011 ini, Gi, kita harus wanti-wanti kepada para pemirsa ya. Biasanya habis review terjual pemirsa. Iya. Jadi buruan telepon Nanggi ya, kalau bisa langsung lempar DP, iya, minta dikirim mobilnya, saya datang langsung ke rumah Anda. Benar. Tapi kan Koh belum lihat mobilnya dan nanti mobilnya bermasalah, tenang. Don't worry. Kita nggak jual kucing dalam karung, iya. DP saja. Kalau nggak cocok, hati nggak seneng, jangan dibeli. Pokoknya beli mobil di Kingleri harus puas. Betul. Udah DP kok, saya nggak cocok mobilnya, nggak usah kasih alasan. Wah, uang dibalikin. Betul. Pokoknya dibalikin, tapi biasanya sih selalu jadi yang dia. Iya. Oke, dan mengenai mobil sendiri, kita jamin Gi, kilometer asli, nggak bakal tabrak, nggak bakal banjir, metik mesinnya original, yang kelima BPKB asli bukan duplikat. Itulah kebutuhan para pemirsa yang menjadi tanda tanya selama ini, mobilnya dijamin apa enggak. Dan nggak semua tempat berani memberikan statement dengan tegas seperti itu yang Gi ya. Bahkan mobil tahun 2000 pun juga kita berani jamin pemirsa. Karena apa? Jualan jujur itu lebih enak. Artinya apa? Dari pemilihan kita pun juga pilih yang benar, sehingga jualnya juga benar. Benar. Dan juga ngomongnya yakin, apalagi di YouTube ya. Betul. Itu nggak bisa sembarangan. Iya. Dan era sekarang pemirsa nggak usah khawatir, media sosial tuh kencang sekali. Mm-hmm. Kalau sampai Kingleri mengingkari janjinya, bisa lewat media sosial diviralkan, dan itu tidak mungkin terjadi di King Galeri. Karena kita selalu menjaga amanah. Ada masalah, bukan berarti dagang ada masalah ya. Mm-hmm. Setiap ada masalah, tentunya we win solusi bagi para pemirsa. Betul. Makanya sampai hari ini, puji Tuhan, alhamdulillah Kingleri masih terus berkibar dari tahun 2007 sampai dengan 2023, 16 tahun, Gi. Bukan betul. Waktu yang sebentar. Iya, iya. Oke, langsung aja kita review untuk bagian dalam Nissan Elgrand 2011. Kita mulai, biasanya kalau dari depan, kita mulai dari belakang. Silakan Gi, unboxing aja, Gi. Oke. Nah, plusnya yang mungkin bikin Nissan Elgrand jadi favorit banyak orang adalah ini salah satu MPV yang super compact ya. Dengan fitur yang sangat-sangat lengkap banget ya. Nah, interiornya full black, jadi aura sportinya dapat. Dan eksteriornya juga sama, black ya kan. Okay. Jadi mendominasi full black, jadi bikin adem gitu kan. Bikin dan nggak kaku saat pakai mobilnya. Betul. Karena memang didesain sekompak itu. Nah, betul. Terus juga dia memiliki double sunroof ya kan, depan belakang. Jadi menampakkan kesan yang lebih luas dari si mobil ini sendiri. Betul sekali. Terus nggak usah khawatir, mobil ini sangat privacy banget karena dia sudah memiliki kray di kanan kiri dan juga di belakang. Enak ya, Gi ya? Iya, jadi sangat privacy banget. Nah, terus lagi untuk tentunya sliding door-nya udah elektrik ya. Kiri kanan atau kanan kiri. Untuk joknya dia sudah captain seat dan juga ini sudah kulit juga ya kan, kulitnya juga masih bagus dan ada sandaran kaki juga, bahkan di bagian joknya ada jaitan-jaitan warna merah jadi tampak lebih sporty lagi. Betul banget. Bahkan di bagian door trim sendiri dia sangat perhatikan ya, karena dia sudah pakai kulit juga jadi sudah soft touch. Betul sekali. Nah, terus lanjut ke bagian baris ketiga, akses untuk ke belakang itu sangat mudah banget karena ruang untuk bolak-balik ya depan belakang. Terus lagi di belakang nggak perlu khawatir kepanasan karena di belakang sudah ada blower AC, bahkan ada kontrol AC-nya di bagian tengah sendiri. Udah enak ini ya. Betul. Dan lanjut lagi di bagian belakang, enaknya lagi dikasih fitur TV belakang, jadi enjoy selama perjalanan. Jadi kalau misalkan kalian perjalanan jauh pun nggak usah khawatir karena kalian bisa dimanjakan oleh TV yang ada di tengah sini, jadi nonton film kesayangan kalian di perjalanan juga enak. Jadi anak-anak juga akan betah di mobil. Betul banget. Terus mobil ini gak usah khawatir, sangat safety banget karena dia memiliki airbag
4 di belakang, di depan ada 2 ya kok? Apa 4? Dua airbag-nya ya? Sendiri ada 2 di okay. depan. Oke. Berarti ada 6 airbag di dalam mobil ini sendiri. Jadi sangat safety. Betul. Gitu. Yang udah. Sini ada airbag ya? Iya, ada semua. Oke. Okay. Dan enaknya gitu. Lagi ya karena captain seat tadi yang gue udah bilang ya, ya, bisa lari-larian di tengah. Iya, betul. Kalau punya anak gitu. Jadi enak okay. lah. Langsung saya di bagian depan ya? Iya, untuk belakang sekian dan nggak ada tambahan ya, kok masih full original. Full original. Ya, Gih, lanjut. Di belakang bawa rokok nggak? Nah, nggak ada. Karena kalau misalkan hidung Anggi tuh penciumannya tajam. Jadi kalau ada bawa rokok tuh kecium, ini nggak ada, clean banget. Pernah ya, ada mobil datang ke showroom mau jual. Begitu Anggi yang lihat, begitu bawa rokok, bilang ke saya ya. Iya, bawa rokok. Kok jangan dibeli kok, iya. bawa rokok. Karena itu sangat mendistract ya, betul. Kita yang akan pakai. Gitu. Jadi kita ini beli mobil seperti sedetail mobil itu ya. Buat kita juga yang gila. Iya, betul-betul kok. Kita artinya pakai hati juga dagangnya. Iya. Oke. First impression saya begitu masuk ke dalam Nissan Elegrand cuma satu. Apa tuh? Pengen jalan-jalan ke Bali. Karena nyaman ya kok? Nyaman banget dan tarikannya luar biasa luar sih. Biasa ya? Enak banget dan mesinnya masih sangat halus sekali. Iya. Dan ini nggak kelihatan kayak tahun 2011. Kalau tahun 2011 ke tahun 2023 itu berapa tahun ya? 2011 ke 2023 berarti 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Ini mobil benar-benar terawat pemirsa. Iya. Jadi setiap mobil yang dikinger itu pemirsa nggak usah khawatir karena memang sudah melalui verifikasi dari kita ya, ya. Interior, eksterior semua kita cek ya, yang benar, kalau nggak bagus kita nggak akan pernah beli. Betul. Artinya kita sudah wakili pemirsa memastikan dapetin mobil yang terbaik. Benar banget. Oke, tadi first impressionnya tadi pengen liburan. Yang kedua, first impression yang kedua nyaman. Nyaman banget sih, jujur. Betul. Yang ketiga lega ya. Iya, lega. Yang keempat keren. Iya. Luxury, mewah, semuanya ya. Ada di sini dengan harga yang bisa dibilang fantastis betul. Murah ya sekarang betul, ya. Betul, betul. Sekarang betul. Orang kalau beli mobil-mobil MPV mewah udah murah. Ya, dan untuk pemakaian bahan bakar Nissan Elegrand sendiri nggak usah khawatir karena melalui perubahan ya, kalau dulu kan yang tahun 2005 kan kayak tawar tuh. Itu masih ya 1:6:7 lah. Iya, karena 3000 cc ya kan. Betul, 3000 cc. Cuma kalau yang sekarang 2400 cc udah ada sistem ekonomisnya. Iya. Jadi 1:9 dalam kota itu udah pasti deh plus betul. Minus. Ya, luar kotanya bisa 1:13. Jadi cukup irit ya. Iya. Untuk ukuran mobil tahun 2011. Iya. Oke, dari bagian depan disuguhi sudah ada speaker ya di bagian apa dashboardnya, iya. Jadi musiknya pun juga enak didengar, betul. Ya nggak ada speaker yang pecah juga, head unit di depan pun juga cukup besar, ya Gi. Iya. Di sini ada kontrol audionya masih huruf kanji Jepang karena memang ini build up dari Jepang, build up, iya. Tapi jangan khawatir spare partnya banyak sekali ya, iya. Kan? Ya di sini ada balik lagi buat kontrol audionya, ya dan sudah ada yang namanya untuk kontrol apa audio dan juga AC-nya, ya untuk persenlingnya di bagian sebelah sini enak memudahkan ya. P, R, N, D, dan Triptronic sudah ada di sini semua. Di bawah sudah ada cup holder ya, dan juga ada tombol saklar ya. Yeah. Ini buat taruh minuman semua sebelah sini. Betul. Ada semua. Ya, kita lari ke bagian setir sudah kulit dan sudah ada kontrol audio juga. Oke, okay, ya. Dan di bagian sebelah pintu sudah retractable dan sudah apa? Sudah elektrik ya. Iya. Yeah. Lengkap. Untuk joknya sendiri sudah balut kulit. Ya, cuma memang naik maju mundurnya masih manual. Tengah buat taruh cup holder. Ya, lengkap dan panel lutut pun juga masih rapi. Jadi pemirsa kalau mau lihat apa interior rapi apa enggak, bekas banjir apa enggak, lihat aja itunya apa. Panel lututnya berantakan, ya biasanya sih aneh, ada yang aneh-aneh. Betul. Ya, karena enggak mungkin kita bongkar panel lutut ya. Iya. Oke, depan sudah ada console box ya buat betul. naro apa aja deh pokoknya kebutuhan para pemirsa ya. Di tengah juga ada console box kecil juga ya. Untuk setir sendiri enak karena ada sendiran tangan tinggi, iya. Jadi sangat nyaman sih, bagi saya sih nyaman banget di mobil. Terus selanjutnya sunroofnya ya, tentunya masih berfungsi dengan baik ya dan benar ya. Dan di sini ada buat apa? Kacamata. Kaca pemantau belakang ya. Dan sini ada TV-nya juga nyambung di head unit depan. Ya kurang lebih semuanya masih berfungsi dengan baik. Mobil juga masih enak, kaki-kaki masih enak, tidak ada bunyinya sama sekali. Jadi pemirsa, buruan datang, buruan lihat, buruan test drive. Ya kalau perlu bawa ke bengkel resmi juga supaya tenang. Ya pastikan di mobil jadi milik Anda. Karena ini mobil enak banget pemakaian dalam kota, luar kota, dalam keadaan rame, enak juga ini. Iya. Dan kok satu sih, menurut aku yang membuat Nissan Elegrand ini menang daripada MPV lainnya adalah biasanya MPV lain itu karena dia badannya besar ya untuk ukuran mobil MPV dan dia punya ketinggian mobil itu sangat ceper. Ya. Dan juga dia punya ban itu ukuran yang kecil, maksudnya tipis. Ya. Biasanya itu kalau kita berada di dalam itu
lebih berasa gitu loh jalan gitu. Maksudnya enggak empuk. Nah, kalau Nissan itu memang ya ini khasnya Nissan sih sebenarnya. Nissan apapun ya, itu bantingannya, tarikannya ya, sama suspensinya tuh halus banget. Halus. Jadi kayak ada bantalan gitu loh kok. Betul. Nah, betul, makanya enggak heran kalau mobil keluaran dari Nissan itu jadi favorit banyak orang karena betul, kenyamanannya nomor satu. Bahkan ada yang bilang Nissan sendiri adalah mobil ternyaman dibanding mobil Eropa kok. Betul ya kan? Banget dibanding mobil yang lain. Betul. Iya. Oke, kita akan lanjutkan untuk sesi di harga ya. Mm-hmm. Harga dan juga paket apa yang akan ditawarkan tentunya betul, menjadi penasaran bagi para pemirsa. Iya. Ini saya tune di King Gary Channel. Oke. Oke, selesai sudah. Sudah kenyang ya nyobain betul, mobilnya. Betul. Enak bener gitu loh. Dan inilah saat-saat yang paling tunggu-tunggu oleh para pemirsa. Betul. Harganya. Benar. Ya tadi jaminan udah kasih tahu. Alamat udah kasih tahu belum? Alamatnya belum. Belum ya, kasih tahu lagi deh. Oke. Okay. Buat teman-teman semua yang belum pernah ke King Gallery, langsung aja datang ke King Gallery yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6 dan X11 masuk dari pintu 8. Betul banget. Itu kalau pemirsa enggak bisa datang kemari ya. Betul. Kalau bisa datang ke showroom. Enggak bisa datang, kita yang ke sana. Betul. Gitu. Ini kenapa nih? Karena udah nyampe di Bali ya kita iya, ya. Iya. Oke, udah pengen siap-siap liburan. Nungguin apa? Matahari terbenam. Iya. Oke, Nissan Elgrand 2011 ini dibanderol betul, harga berapa? Dibanderol dengan harga kredit di 299 juta. Wow, 259 ya? Ya, dengan total DP 56.700. Oke. Okay. Angsurannya 6.799.000 selama 4 tahun. Wah, murah banget ya. Mm-hmm. DP-nya berapa? DP-nya tadi dia di 56. 56.700. Nggak usah bayar 56.700, udah diskon aja ya. Ya. 38 aja. Wow. Bawa pulang mobil Elgrand 2011. 38 juta angkut bawa pulang Nissan Elgrand HWS, guys. Enggak salah dengar ya, pokoknya luar 38 biasa, juta bawa pulang Nissan keren, Elgrand 2011. Keren, proses pakai banknya ada ya. Benar banget. Oke, bagi Anda yang perorangan cukup KTP suami istri, kartu keluarga, PBB yeah, rumah, mau buku yeah, tabungan. Betul. Kalau perusahaan telepon aja Anggi deh, langsung nanti dikasih tahu. Betul. Gitu loh. Oke. Demikian dari kami berdua untuk review Nissan Elgrand. Nantikan konten-konten kami selanjutnya dan pastikan Anda jadi pemilik mobilnya. Betul. Karena biasa habis review Anggi dibanjiri telepon ya. Iya. Pengen lihat, pengen dibawain. Makanya segera bikin janji sama Anggi lagi dan lagi. Pastikan ini ada di garasi rumah Anda. Betul. Karena sayang sekali ya, habis review pasti terjual. Benar. Oke deh. Dukung terus King Gallery ya, agar apa? Menjadi channel yang bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari mobil bekas berkualitas. Carinya cuma di King Gallery. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Channel. Bye-bye. Bye-bye.